dan salam sejahtera. Saya Adam daripada Askatek. Hari ini kita ada satu barang yang menarik guys untuk kamu semua. Jadi hari ini kita akan review satu barang ataupun peranti, iaitu Google Pixel 3. Jadi kenapa saya nak review Google Pixel 3? Jadi Google Pixel 3 saya nak review actually phone ni pada tahun 2020. Adakah Pixel 3 ni masih relevan pada tahun 2020? Adakah kualiti video, kamera, software, hardware dan barang-barang dia masih lagi relevan pada tahun 2020 ni? Dan adakah ianya berbaloi untuk beli Pixel 3 ni pada tahun 2020? Especially sebab barang ni dah tak jual baru dan barang ni hanya boleh dapatkan dalam keadaan second hand ataupun refurbish. Okey, jadi mari kita sama-sama merungkaikan Pixel 3. Hai semua, jadi saya Adam daripada Askatek. Hari ini kita nak bincang tentang Pixel 3. Adakah phone ni masih relevan pada tahun 2020, 2021 dan tahun-tahun akan datang? Mari kita sama-sama tengok pada telefon ini. Okey guys, yang pertama sekali kita nak cerita pasal kenapa phone ni saya pilih. Nombor satu, phone ni adalah phone flagship pada tahun 2018 yang keluar sama-sama tahun dengan iPhone X, XS macam tu. Apa kualiti yang dia dapat, phone ni dapat berbanding dengan phone-phone lain? Jadi yang pertama sekali, phone ni ada dapat flagship quality. Jadi apa itu flagship quality? Flagship quality adalah kelebihan yang diberikan kepada flagship phone berbanding handphone-handphone biasa. Okey, untuk tahun 2018, phone ni dikeluarkan dengan OLED display Snapdragon 845 dengan RAM sebanyak 4GB. Phone ni juga dapat stereo speaker. Kalau korang tengok kat sini, dia ada speaker kat atas dan kat bawah yang menghadap ke depan. Jadi, suara dia adalah lebih clear dan lebih jelas untuk korang semua dengar. Kemudian phone ni juga dapat IP68 waterproof rating. Maksudnya phone ni adalah disahkan untuk boleh dicelup dan masuk dalam air lah dengan IP68 rating. Dan phone ni juga mendapat wireless charging guys. So boleh charge wirelessly menggunakan wireless charger. Dan juga apa yang paling penting sekali adalah phone ni dapat Google Pixel Camera. Kalau mana korang yang mana tak tahu lagi, Google Pixel Camera ni dikeluarkan oleh Google ataupun Google punya hardware yang digunakan bermula pada yang sama hardware yang digunakan oleh Google Pixel 3 ni digunakan semula pada Google Pixel 4, 4A dan juga 5 pada flagship yang terbaru ni. Jadi hardware dia adalah hardware sama, cuma dia ada sedikit tweak dan nak membezakan antara Pixel 3, 4 dan 5. Tapi in general, saya boleh kata dia punya picture quality yang dikeluarkan adalah lebih kurang sama dengan flagship yang baru ini untuk Google Pixel. Okey guys, seterusnya kita nak bincang pasal rekaan bentuk ataupun design untuk Google Pixel 3 ni. Okey, yang pertama sekali kalau korang dapat tengok kat sini, design Google Pixel 3 ni adalah design all glass yang mempunyai dua tone warna finish. Kalau contoh dekat sini warna putih ni, kat atas ni putih yang shiny sikit, yang kat bawah ni macam matte, jadi matte white. Dan juga design ni adalah design yang compact. Yang ada dekat tangan saya ni adalah Google Pixel 3, bukan Google Pixel 3 XL ya. Jadi untuk bahagian bawah untuk phone ni, bahagian belakang, kita nampak dia color frosted glass. Jadi kalau rasa dekat sini, rasa nice lah. Dan glass ni juga dibuat adalah untuk membantu untuk phone ni boleh menggunakan wireless charging. Okay guys, jadi phone ni masa dia dikeluarkan dengan color just black, clearly white dengan not pink. Jadi yang saya dapat kat sini adalah clearly white punya color. Okay guys, jadi bagi saya rekaan design untuk Pixel 3 ni, saya dapat rasa dia punya premium quality untuk tahun 2018 dan pada tahun 2020 ni juga saya dapat rasa yang quality premium yang dikeluarkan oleh Google ni. Kemudian Google Pixel ni juga mempunyai screen P-OLED display yang merupakan display panel yang cerah dan berkualiti tinggi. Yang Google Pixel ni juga mempunyai screen bersaiz 5.5 inci.
dan juga mempunyai bateri yang 2915 mAh. Cuma kekurangan dekat sini saya nampak adalah dari segi dia punya storage dia. Jadi dia dikeluarkan dengan storage 64GB dan juga 128GB. Cuma dia tidak mempunyai expandable storage ataupun tak boleh kita nak masukkan external card untuk tambah storage dia. Dan juga phone ni, design phone ni dia tak mempunyai headphone jack. Jadi kita terpaksa menggunakan wireless Bluetooth headphone ataupun converter daripada USB-C kepada AUX 3.5mm untuk kita gunakan wired headphone. Jadi untuk design dia juga, kalau kita perasan dekat bahagian belakang ni dia ada fingerprint scanner dekat bahagian tengah dan juga dia ada satu kamera di bahagian belakang. Okay, nanti kita akan cerita lebih panjang pasal kamera dia. Dan juga di bahagian depan ni kita ada front facing. Yang pertama sekali front facing camera ada dua, satu biasa dan satu wide angle untuk selfie. Kemudian kita juga ada speaker guys. Speaker dia adalah front facing speaker yang jelas, yang sedap untuk didengarkan untuk gaming, lagu, untuk menonton video. Masuk je dalam kamera app tu, tak ada gambar, masa tu tukar kat Google Lens, dia boleh carikan untuk orang. Smart tak smart? Okey guys, balik kepada kamera kita tadi. Jadi sebenarnya kamera Pixel ataupun kamera Google Pixel 3 ni mempunyai sensor, image sensor 12.2, iaitu image sensor yang sama juga yang digunakan untuk Google Pixel 4 dan 5 seperti yang saya cakap tadi. Dan Pixel 3 ni juga dapat semua feature-feature kamera yang ada pada Pixel-Pixel yang terbaru, sebagai contoh night sight, portrait mode, HDR, computational photography yang membuatkan kamera Pixel ni digilai ramai, yang computational photography yang membantu untuk menangkap gambar dan memproseskan gambar tu menjadi lebih cantik dan lawa. Dan juga phone ni specially dia ada dua front facing camera, satu wide dengan satu biasa. Jadi untuk mereka yang suka ambil selfie, untuk group selfie ini adalah sangat baik. Bagaimana pula dengan video? Video dia boleh mengambil video yang tertinggi pada tahap 4K pada 30fps. Jadi ini adalah kamera dia dan saya akan tunjukkan siapa-siapa gambar di dalam video ini. Okey guys, jadi apa lagi yang menarik tentang Google Pixel 3 ini? Jadi Google Pixel 3 ini, apa yang antara benda yang paling menarik yang kita boleh dapat adalah dari segi Android dia guys. Android 11 ataupun Android 11 yang kita boleh update untuk Google Pixel 3 ini. Jadi apa yang kita dapat adalah sama seperti Android 11 yang dikeluarkan untuk Pixel 4 dan 5. Jadi Android adalah Android yang stock experience yang kita dapat. Dan seperti mana yang dijanjikan oleh Google, biasanya untuk phone-phone Google dia akan keluarkan support Android selama 3 tahun. Jadi untuk tahun ni Google Pixel 2 dah mendapat update yang terakhir dia. Jadi untuk Google Pixel 3, so dia dikeluarkan pada tahun 2018, jadi dia akan update pada 3 tahun sehingga 2019, 2020 dan 2021. Jadi akan Google Pixel 3 ni masih akan mendapat update selewat-lewatnya sehingga tahun 2021 dengan Android 12 secara official. Okey guys, jadi bagaimana pula dengan bateri untuk Google Pixel 3 ni? Jadi di sini bateri yang diberikan adalah 2915 mAh. Jadi agak kecil kalau dibandingkan dengan bateri telefon pada zaman sekarang, pada tahun 2020 ni. Tapi phone ni juga mendapat 18 watt fast charging dan key wireless charging. Jadi pada kebiasaannya screen on time untuk telefon ini kita akan dapat lebih kurang dalam 4 jam 20 minit lebih kurang. Dan kalau digunakan untuk gaming secara berterusan, mungkin kita boleh dapat dalam 2 hingga 3 jam. Jadi pada kegunaan saya sendiri, biasanya phone ni kalau saya gunakan mungkin dalam waktu malam macam tu, untuk saya sebagai pengguna casual yang tak bukannya heavy gamer, saya dapat sampai malam lebih kurang dalam 8-9-10 malam untuk habiskan bateri. Tapi walau bagaimanapun dengan kebolehan dia untuk fast charging, saya tak pandang itu sebagai kekurangan yang teruk. Okey guys, jadi apa kesimpulan yang kita dapat daripada kesemua ni?
Jadi kesimpulannya, nombor satu saya ada komplain sikit. Jadi komplain yang pertama adalah dari segi battery life ataupun berapa lama bateri dia tahan untuk phone ni dalam masa satu hari. Jadi macam saya cakap tadi, biasanya saya, untuk saya yang casual user, saya akan dapat dalam sehingga waktu malam lebih kurang 8-9 malam. Tapi kalau mereka yang gunakan dengan heavy, mungkin mereka tak akan dapat pada waktu ini. Jadi dari segi battery life tu memang kurang sikit lah bagi saya untuk tahun 2020 ni, dengan game-game yang lebih berat dan kegunaan video yang tinggi untuk tahun 2020. Nombor 2 bagi saya kekurangan dia adalah dari segi headphone jack. Sebabkan dia tidak mempunyai headphone jack, kita terpaksa menggunakan dongle ataupun menggunakan wireless headphone ataupun earphone. Jadi untuk menggunakan wireless headphone, dari segi sound quality-nya adalah kurang. Dan ketiga, dari segi komplain saya adalah phone ni yang kita dapat adalah phone second hand ataupun phone yang telah di refurbish. Jadi phone second hand atau phone refurbish yang telah digunakan selama 1-2 tahun yang sejak dikeluarkan pada tahun 2018. Jadi mungkin ada sedikit problem dan ada masalah dari segi phone ni. Jadi kepada mereka yang ingin beli, tip saya sebelum membeli phone-phone second hand ni, pastikan kamu semua check dulu dengan seller bagaimana condition ataupun keadaan phone tu sebelum kamu beli. Dan life expectancy untuk phone-phone refurbished ataupun phone second hand ni mungkin taklah sepanjang dengan phone-phone yang baru kita beli. Tapi tapi bagi saya untuk phone ni secara keseluruhannya dengan harga yang kita dapat, sejujurnya saya nak bagi tahu yang phone yang saya dapat ni adalah harga yang sangat murah, iaitu pada tanda harga RM620. Jadi walaupun di Shopee ataupun Lazada kita tengok harganya lebih kurang RM750 sehingga RM900. Apa yang saya dapat adalah phone yang ada sedikit masalah ataupun defect. Tapi bagi saya harganya yang murah dengan kameranya yang hebat pada taraf flagship level, phone ni adalah sangat berbaloi untuk dibeli oleh anda semua. Jadi bagaimana pula dengan anda semua? Adakah anda rasa Google Pixel 3 ni masih wajar ataupun relevan pada tahun 2020 ni? Adakah anda baru saja membeli Google Pixel 3 seperti saya pada tahun 2020 ni? Boleh anda tinggalkan komen anda di bawah untuk bagi tahu dan share sama-sama apa pengalaman yang anda dapat. Okey guys, sekian saja. Saya Adam daripada Askatech. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu saya membuat video yang lebih banyak dengan kualiti yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.